mereka berada dalam kategori orang yang mudah terdedah kepada jangkitan. Jadi walaupun kita seronok dapat menziarahi mereka, tanggungjawab utama kita ialah untuk melindungi mereka daripada terkena jangkitan. Dalam tempoh PKPP ini juga, hampir semua aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan, perniagaan, sektor ekonomi dan sebagainya akan beroperasi semula secara berperingkat-peringkat dengan pematuhan sepenuhnya kepada SOP. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, perkhidmatan gunting rambut dan salon akan dibenarkan. Pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam, pasar tamu, bazaria, medan selera, pusat penjaja, food truck dan gerai makan juga akan dibenarkan. Selain itu, aktiviti komersial yang melibatkan urus niaga jualan dan pemasaran bukan dalam premis perniagaan juga dibenarkan. Termasuk dalam senarai yang dibenarkan juga ialah lawatan ke muzium, indoor basking, dobi layan diri, aktiviti perikanan rekreasi termasuk kolam pancing komersial dan penggambaran filem. Mesyuarat dan bengkel juga dibenarkan dengan syarat mematuhi sepenuhnya protokol kesihatan dan mengoptimumkan ruang. Dalam kategori sukan, beberapa jenis sukan dan rekreasi akan dibuka semula dengan pematuhan kepada SOP. Ini termasuklah latihan persediaan pasukan permainan sukan, aktiviti sukan yang tidak melibatkan sentuhan badan seperti bowling, badminton, memanah, menembak dan lain-lain lagi. Aktiviti berkumpulan di luar seperti kayuhan basikal dan konvoi motosikal juga dibenarkan. Yang masih tidak dibenarkan ialah pertandingan sukan atau permainan yang melibatkan perhimpunan penyokong atau penonton yang ramai seperti di stadium, sukan renang dan kolam renang awam dan sukan bersentuhan seperti rugby, kusti, tinju, bola sepak, bola keranjang dan hoki. Selaras dengan fasa penyedaran semula ekonomi negara dan tiada lagi sekatan rentas negeri, aktiviti pelancongan domestik akan dibenarkan. Jadi saudara-saudara bolehlah membawa keluarga untuk melancong di dalam negeri dengan mengamalkan kebiasaan baru ataupun new normal setelah hampir 3 bulan tidak ke mana-mana. Bagi yang berhasrat untuk melancong ke luar negara, tunggu dulu kerana sempadan negara kita masih ditutup. Dalam kategori perayaan dan aktiviti keagamaan, saya nak sampaikan berita baik, iaitu sambutan Hari Raya Aidul Adha dan ibadah korban akan dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama Islam. Untuk solat berjemaah dan aktiviti keagamaan di masjid dan rumah-rumah ibadat pula, kelonggaran untuk membenarkan lebih ramai jemaah hadir mengikut ruang keluasan masjid atau rumah ibadat sedang diperhalusi oleh kerajaan dan akan diumumkan sedikit masa lagi. Bagi ibu bapa yang ada anak yang bersekolah, pastinya saudara-saudari tertanya-tanya bila sekolah akan dibuka. Untuk makluman saudara-saudari, sekolah akan dibuka secara berperingkat dalam tempoh PKPP ini setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan akan membuat pengumuman terperinci mengenainya sedikit masa lagi. Dalam tempoh pemulihan untuk menuju normalisasi ini, beberapa aktiviti dan sektor dalam senarai negatif semasa PKPB akan dilonggarkan atau dibuka berdasarkan SOP yang ditetapkan. Umpamanya, waktu operasi perniagaan akan kembali seperti biasa dengan pelaksanaan kebiasaan baru yang melibatkan pemilik premis dan pelanggan. Penjarakan sosial, penggunaan pelitup muka di tempat awam dan membasuh tangan menggunakan sabun
ataupun hand sanitizer merupakan kebiasaan baru yang mesti kita terus amalkan. Walaupun saya telah mengumumkan banyak kelonggaran ini, ini tidak bermakna tiada lagi apa-apa sekatan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Beberapa aktiviti ataupun sektor masih dilarang. Ini termasuk pub, kelab malam, pusat hiburan, pusat refleksologi, pusat karaoke, taman tima, perarakan keagamaan dalam jumlah yang ramai, kenduri kendara, rumah terbuka dan aktiviti ataupun apa-apa aktiviti lain yang melibatkan kehadiran orang ramai yang bersesak di suatu tempat sehingga menyukarkan amalan penjarakan sosial dan juga pematuhan kepada SOP. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut senarai aktiviti ataupun sektor yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan, saudara-saudari bolehlah layari laman web Majlis Keselamatan Negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan akan melaksanakan PKPP dengan berteraskan 7 strategi. 7 strategi iaitu pengukuhan kesihatan awam, perundangan dan penguatkuasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi, pembudayaan kebiasaan baru, pemerkasaan tanggungjawab komuniti dan perlindungan golongan berisiko. Strategi ini akan dilaksanakan melalui jawatankuasa khas Menteri mengenai pelaksanaan PKPP yang dipusingkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan. Manakala di peringkat kerajaan negeri pula, strategi ini akan dilaksanakan melalui jawatan kuasa yang diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Pelaksanaan strategi ini pastinya memerlukan kerjasama dan juga sokongan semua pihak, termasuk jentera kerajaan pusat dan negeri, pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan, serta pemimpin dan juga ketua komuniti. Sejak PKP dilaksanakan hampir 3 bulan yang lalu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai strategi dan langkah yang wajar dalam menangani dan juga membendung wabak COVID-19. Banyak kawalan dan sekatan yang dikenakan ke atas saudara dan saudari sekalian. Ini tak boleh. Namun, saya sedar kerajaan tidak boleh mengawal kehidupan saudara-saudari buat selama-lamanya untuk menghindari jangkitan wabak ini. Saya tahu saudara-saudari juga mahu menjalani kehidupan seperti biasa. Saudara-saudari ingin keluar bekerja, ingin berniaga, beriadah, melancong bersama-sama keluarga dan melakukan aktiviti-aktiviti lain dalam kehidupan seharian. Jadi kini tibalah masanya kerajaan memberikan lebih banyak kelonggaran pada saudara-saudari dengan syarat saudara-saudari mengambil tanggungjawab secara serius untuk mengamalkan kebiasaan baru kehidupan dan mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini bermakna tanggungjawab untuk memastikan wabak COVID-19 kekal terkawal berada di tangan saudara dan saudari sekalian. Saya juga ingin menekankan kepentingan peranan pemimpin masyarakat, termasuk ketua kampung, ketua komuniti, pemimpin NGO dalam membendung penularan wabak ini dengan memastikan semua anggota masyarakat mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tidak kurang pentingnya ialah peranan majikan. Para majikan juga mestilah memastikan semua pekerja mematuhi SOP di tempat kerja. Jika saudara dan saudari semua terus berdisiplin dan beristiqamah, saya percaya Allah, insya-Allah, penularan wabak ini akan kekal terkawal dan kita akan memasuki fasa normalisasi selepas 31 Ogos 2020 sehinggalah vaksin untuk virus COVID-19 ini ditemui. Namun saya ingin mengingatkan, sekiranya berlaku peningkatan
mendadak kes positif COVID-19 dalam tempoh ini, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di kawasan ataupun lokaliti yang berkenaan. Saya harap kita semua sentiasa berdisiplin supaya peningkatan kes COVID-19 ini dapat kita elakkan. Sehubungan dengan pelaksanaan PKPP ini, saya menyeru saudara dan saudari semua untuk menggunakan pakai aplikasi My Sejahtera yang telah dibangunkan oleh kerajaan untuk membolehkan saudara-saudari melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi ini juga akan membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan yang cepat, tepat dan berkesan untuk menapasti dan memaklumkan kontak rapat sekiranya berlaku kes jangkitan COVID-19 dalam masyarakat kita. Apa yang penting ialah kita semua mestilah bersedia untuk membudayakan kebiasaan baru ini dalam kehidupan kita. Ya, ada kalanya kita merasakan sedikit sukar